Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Heman Elia, akan berbincang-bincang dengan Bapak Sindunata Kuniawan. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang mekanisme pertahanan diri bagian yang ke-6. Dan sekedar mengingatkan para pendengar, di bagian yang pertama hingga yang ke-5 telah dibicarakan tentang jenis-jenis mekanisme pertahanan diri, yaitu sebanyak 20 jenis yang telah kita bahas. Nah, Pak Sindunata, ternyata banyak sekali ini jenis mekanisme pertahanan diri yang sudah kita bahas, Pak. Iya, Pak Iman. Apakah masih ada, Pak? Iya, sekarang yang ke-21, Pak Iman, yaitu tawanan altruistik. Jadi, dari kata altruistik itu sebenarnya kan kata yang sangat baik, di mana orang disebut altruistik kalau orang itu suka menolong dengan tanpa pamrih, maka dia disebut sebagai seorang altruis. Dan perilakunya disebut altruistik. Nah, di sini disebut tawanan altruistik, artinya memang ketika seseorang memiliki satu kekosongan, satu kecemasan, rasa tidak aman dengan dirinya, tanpa disadari dia coba atasi kecemasan dan rasa kosong, rasa tidak nyaman dengan dirinya ini dengan mencurahkan hidupnya untuk menolong orang lain, memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain sebagai cara untuk dia mempertahankan dirinya yang merasa kosong, cemas, dan tidak nyaman ini. Jadi ada persoalan juga di sini ya, meskipun dalam bentuk tindakan yang baik, yaitu menolong orang lain. Betul, kembali seperti kita pernah bahas, perilakunya tampak baik, tetapi yang perlu kita kenali motifnya. Yang ini yang kadang memang secara kasat mata kita tidak bisa langsung mengenali. Tapi dari proses mengenal, berdialog, mengenal latar belakangnya, dan perilaku menolongnya itu, perilaku altruisnya itu seperti apa, maka kita akan kenali. Di mana yang mengalami atau yang menerapkan model tawanan altruistik ini, dia menolongnya ini benar-benar tanpa batas. Sampai-sampai dia sakit-sakitan, sampai-sampai makannya berkali-kali terlambat, sehingga dia akhirnya mengalami mah, mengalami pendarahan di pencernaan, mengalami sakit ini dan itu. Loh, kok bisa sih kamu menolong orang lain, kok sampai berlebihan sih, sehingga kamu hidupmu jadi kacau, jadi jatuh sakit. Lah, ini sangat bisa kita menduga kemungkinan dia mengalami tawanan altruistik ini, Pak Iman. Oh ya, ini menarik ya. Ternyata tingkah laku yang baik seperti menolong, betul, tapi bisa jadi tidak sehat atau kurang sehat ya, Pak ya. Betul. Iya, iya. Pak, mungkin ada jenis yang lain lagi selain ini tawanan altruistik tadi, Pak. Ya. Yang ke-22 yaitu fantasi. Fantasi. Ya. Bagaimana? Jadi itu, fantasi ini di mana seseorang menerapkan mekanisme pertahanan diri mengatasi rasa cemas dan kekosongan dirinya itu dengan cara menciptakan gambaran-gambaran mental yang tidak nyata atau mustahil sebagai cara untuk dia mengisi kebutuhan psikologisnya itu. Bapak tadi katakan tidak nyata, mungkin bisa diberi contoh tidak nyata seperti apa, Pak? Jadi dia lebih banyak melamun secara berlebihan. Seandainya ya, aku punya teman ini, atau aku membayangkan aku orang yang digandrungi banyak orang, aku orang yang ganteng, yang cantik, orang memuja-muji aku, dan dia kemudian menciptakan mungkin teman-teman fantasinya dia. Hei, gimana kabarmu? Hei, aku senang loh. Ini lihat, aku ini dikagumi banyak orang. Jadi dia tenggelam pada lamunan secara berlebihan, menciptakan khayalan-khayalan yang tidak ada. Sebenarnya ini memang bentuk cara dia untuk mengatasi itu tadi, rasa cemas, rasa tidak nyaman. Jadi dia hanyut pada lamunan ini daripada dia melakukan sesuatu yang nyata, tapi dia lebih banyak termenung dan tenggelam kepada lamunannya itu. Wah, bisa menjadi perilaku yang kurang efektif juga ya, Pak. Betul. Ya. Selain juga karena
ini karena mekanisme pertahanan yang kurang sehat ya Pak. Betul Pak Iman. Mungkin ada jenis yang lain lagi ini Pak. Iya, jadi sejalan dengan fantasi itu Pak Iman, itu kita masuk kepada nomor yang ke-23, yaitu mekanisme pertahanan diri yang disebut idealisasi. Bagaimana itu Pak? Berakar dari kata ideal, sebuah mekanisme pertahanan diri di mana seseorang memikirkan sesuatu sebagai yang ideal, yang sempurna, atau mendekati kesempurnaan, seperti itu ya. Yeah. Jadi sebenarnya mirip dengan gejala fantasi yang tadi baru saja kita bahas. Yeah. Tetapi di sini yang lebih nyata lagi, kalau fantasi itu lebih imajinasi, khayalan, kalau ini lebih tajam lagi, yaitu ideal. Wah, yeah, aku yang hebat. Wah, aku yang punya tinggi badan yang seperti ini, gitu ya. Atau dia mengidealkan teman-teman. Aku akan cari teman yang ideal, yang sangat baik, sangat ramah. Aku akan mencari hal-hal yang ideal, lingkungan yang ideal. Dari sini sebenarnya, jadi dia akhirnya meremehkan sisi-sisi yang terbatas. Ah, apa sih? Kamu tidak aja kok dibanggakan. Gitu aja kok. Hebat, masa hebat, itu kurang ideal, itu kurang sempurna. Yang ini loh yang cantik seperti ini, yang pintar tuh yang seperti ini, yang hebat tuh yang seperti ini. Jadi dia mengalihkan sisi-sisi yang dia merasa kurang, merasa dia cemas, dialihkan dengan dia menciptakan gambar-gambaran yang sempurna dan ideal. Dan itu sebenarnya sebagai bentuk cara dia untuk mengatasi yang dia tidak sadari, kecemasan itu Pak Iman. Bukan hanya mengganggu diri, tapi bisa juga mengganggu orang lain. Betul, ya. Betul. Akhirnya orang merasa, oh kamu ini kok pernyataanmu, gambaran-gambaranmu yang kamu cari, itu sesuatu yang gak masuk akal. Nah, akhirnya orang juga capek berteman, bersahabat dengan orang yang demikian. Saya jadi kebayang mungkin ada teman-teman yang kadang-kadang susah sekali mendapatkan pasangan hidup, mungkin karena idealisasi ini, jangan-jangan. Oh ya, tepat Pak Iman. Saya bisa sepakat dengan opini Pak Iman ini ya. Ya, jadi dia sebenarnya sedang mencari seseorang yang tidak ada dalam kenyataan, yang akhirnya menghambat diri dan pertumbuhannya. Meskipun ya belum pasti orang yang tidak menemukan pasangan hidup melakukan idealisasi. Betul, ya kita tidak bisa balik seperti itu Pak Iman. Menarik juga ya, dan harus disadari kembali lagi ya Pak. Betul, ya? Betul Pak Iman. Mungkin ada jenis yang lain lagi Pak. Ya, jenis yang ke-24 yaitu devaluasi. Dari kata ini kita cukup familiar ya, cukup akrab. Jadi devaluasi ini penurunan nilai. Jadi di mana seorang melakukan mekanisme pertahanan diri, di mana dia memberikan kualitas yang negatif, penilaian yang negatif secara berlebihan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jadi dia misalnya, aku gak butuh orang lain kok. Apa sih orang lain itu? Mengganggu. Lebih banyak menimbulkan masalah buat aku. Wah, buat apa? Bersahabat. Merendahkan nih. Ya, ya. Merendahkan. Dia menganggap, ah, aku bisa hidup seorang diri kok. Ngapain? Karena orang lebih banyak mengganggu daripada aku. Aku oke dengan diriku. Aku bahagia. Aku gak bergantung pada orang lain. Aku bahagia dengan diriku. Kamu aja yang merasa aku sepertinya bermasalah. Aku oke kok dengan diriku ini. Iya, bisa terbayang ini seperti menghibur diri. Tapi sebetulnya ini bentuk mekanisme pertahanan diri ya. Betul. Jadi dalam hal ini dia sebenarnya berlaku tidak jujur, dia sedang membohongi dirinya sendiri, sedang mengabaikan, mengesampingkan apa yang sesungguhnya dia butuhkan. Dan itu berakibat akhirnya orang tersebut tetap berada dalam keterasingan, keterpisahan dari orang lain, rasa lapar, rasa haus akan kasih tetap ada pada dirinya. Kenapa? Karena dia rupanya tidak mau mengambil risiko, risiko untuk dikasihi dan mengasihi orang lain yang begitu besar. Dan tidak mudahnya ini karena dia mengasingkan diri, sehingga dia juga akan kurang menyadari tingkah lakunya ini ya Pak ya. Betul.
Jadi dia rupanya kalau kita lacak Pak Iman, kemungkinan memang punya pengalaman-pengalaman disakiti dan dia jeri gitu ya. Artinya, aduh aku gak mau. Dia masih menyimpan rasa sakit itu dan akhirnya dia, udahlah aku jaga jarak. Tak penting semuanya itu. Oke dengan diriku yang sekarang ini. Oh ya ya ya. Pak, mungkin ada jenis yang lain lagi ya Pak ya? Ya, yang ke-25 yaitu somatisasi Pak Iman. Somatisasi, ya. Tapi bagaimana itu Pak ya? Jadi somatisasi itu dari akar kata soma. Soma ini artinya tubuh. Jadi dalam hal ini muncul seseorang ketika dia mengalami berbagai hal, kecemasan, ya, tekanan-tekanan psikis, kemudian itu rupanya memukul pada kondisi kesehatan tubuhnya. Jadi dia memang mengalami misalnya hipertensi, serangan jantung, gula darah yang tinggi, migrain, sakit mah, dan berbagai hal yang lain memang ada. Jadi memang ada buktinya secara medis. Kita ingat Pak Iman yang lalu pernah kita bahas konversi. Ya, benar. Jadi kalau konversi ini keluhan fisiknya itu secara medis tidak ada sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya dia tidak mengalami kelumpuhan fisik yang sesungguhnya. Tetapi kalau somatisasi ini dicek medis memang dia sakit. Oh. Dia memang mengalami gangguan-gangguan fungsi tubuh tertentu. Dokter memang menemukan. Tetapi sebenarnya akarnya itu persoalan-persoalan psikis. Persoalan-persoalan emosi, kecemasan yang tinggi. Dan itulah yang membuat dirinya akhirnya mengalami kondisi kelemahan fisik atau sakit yang demikian. Jadi dia sebenarnya merupakan mekanisme pertahanan diri untuk akhirnya dia punya alasan untuk tidak bekerja. Alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Memang karena tubuhnya memang sakit. Tapi sebenarnya ketika di akhir itu ada endapan-endapan psikis, tekanan psikis, tekanan kejiwaan, kecemasan, rasa tidak nyaman yang bahkan berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun tersimpan dalam hatinya. Iya, iya. Pak, saya juga mengenal cukup banyak orang ya Pak. Kalau menghadapi masalah tertentu ini sakit kepala. Betul. Kadang-kadang sakit kepala sebelah gitu. Iya. Dan sakit kepala itu begitu kuatnya. Ya. Apakah ini juga termasuk somatisasi ya Pak? Bisa. Oh. Bisa demikian Pak Iman. Oke, iya. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa memastikan Pak Iman ya. Kembali hukumnya adalah kita tidak bisa menghakimi semata-mata pada perilaku. Tapi kita perlu mengenali pola kehidupan orang tersebut secara keseluruhan. Pola relasi, pola emosinya, dan peristiwa-peristiwa yang mengitari hidupnya. Dari hal itu barulah kita bisa melakukan sebuah penilaian apakah orang tersebut mengalami somatisasi atau tidak demikian. Iya, tapi mungkin di sini sulitnya ya. Kadang-kadang misalnya orang itu merasa dirinya sakit dan diperiksa-periksa ya nggak ada sakitnya begitu. Nah, tapi kan kadang-kadang juga belum tentu bahwa tidak ada penyakit ya. Iya. Kadang-kadang penyakitnya masih tersembunyi apa itu. Betul, nah, betul. Memang repot juga ya untuk kemudian memastikan bahwa ini somatisasi atau bukan ya Pak. Ya, jadi memang akhirnya yang perlu dilakukan ya pemeriksaan menyeluruh ya. Kalau kita sebut istilah teknis yang kita banyak pakai di masyarakat itu general check up. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan bahasan kita ini Pak Iman, yang namanya general check up atau pemeriksaan medis secara umum mestinya bukan hanya organ-organ tubuh, fungsi-fungsi tubuh lahiriah, mestinya juga mencakup kondisi psikis. Bisa tes orang mengukur tekanan kecemasan yang dia alami, mungkin mengerjakan beberapa assessment psikologis atau psikotest berkenaan dengan kecemasan, berkenaan dengan hal-hal intinya yang tidak nampak secara fisik. Itu pun juga perlu ngecek riwayat kehidupan dia. Wah, ini memang pekerjaan yang kompleks, tetapi itu akan benar-benar menjadi general check up atau pemeriksaan umum yang komprehensif, yang menyeluruh dan boleh katakan ya nyaris holistik. Dari sana kita akan bisa melihat apakah dia memiliki mekanisme pertahanan diri dan mekanisme bertentu apa saja. Itu mungkin baru bisa lebih terbaca Pak Iman.
Jadi ada banyak masalah-masalah kesehatan yang bisa menjadi serius seperti tekanan darah tinggi, mungkin diabetes. Oh, ternyata juga bisa berkaitan dengan masalah-masalah psikologi seperti ini. Iya ya, betul Pak Iman. Jadi memang tubuh itu kan gak pernah lepas dari kondisi emosi dan jiwa. Jadi dipengaruhi itu, dan juga tubuh pun juga bisa mempengaruhi kondisi emosi dan jiwa kita. Tubuh yang sakit juga, emosi dan jiwa kita juga mengalami ketertekanan, saling kait mengait, tidak bisa kita pisahkan begitu saja. Iya, dan sehubungan dengan ini yang menarik tadi yang Bapak sebutkan holistik ya, jadi kita melihat kesehatan secara utuh begitu. Betul. Pak, mungkin masih ada yang lain lagi Pak ya? Ya, jadi yang ke-26 yaitu mania. Mania ini adalah mekanisme pertahanan diri di mana seseorang menampilkan kegembiraan yang luar biasa, ya, bahkan seperti kegilaan gitu ya. Oh. Begitu aktif, sangat aktif, hiperaktif secara mental, berpikir, bekerja secara fisik, tetapi juga disertai dengan sebenarnya bentuk-bentuk kekacauan tertentu. Misalnya suasana hatinya begitu sangat melambung, sikapnya yang meledak-ledak, seperti itu, yang kelihatan bergegas-gegas seperti itu. Jadi di sini sebenarnya dia punya kondisi kecemasan, hal-hal yang dia tampilkan dalam bentuk keaktifan mental, pikiran maupun fisik, gerak fisiknya itu. Misalnya keranjingan bekerja, keranjingan beraktivitas, itu sebenarnya berangkat dari model mekanisme pertahanan diri yang tanpa sadar dia kembangkan. Sering saya mendengar istilah workaholic begitu ya. Ya. Apakah ini sama? Ya, bisa demikian. Jadi workaholic atau kecanduan kerja, kegilaan kerja bisa merupakan ekspresi mania. Oh. Bisa. Okay. Tapi memang dalam hal ini tidak serta-merta ya Pak ya. Ya. Mania ini adalah kecanduan kerja yang memang benar-benar sangat nyata. Artinya kecanduan kerja yang benar-benar sangat menguasai kehidupan dia. Ya. Yang sebenarnya itu berangkat mungkin dari kondisi tanpa dia sadari penolakan. Ya. Dari perasaan-perasaan cemas, kosong, kegelisahan yang tanpa sadar dia hindari, dia alihkan dengan bentuk keaktifan atau keaktifan yang amat sangat dari kehidupan mental dan kehidupan fisiknya ini. Iya. Tadi Bapak sebutkan tentang berlebihan. Nah, ini mungkin perasaan-perasaan ya, Pak ya. Itu perasaan yang di atas atau perasaan yang di bawah juga termasuk. Perasaan di atas itu misalnya kegembiraan seperti yang Bapak sebutkan. Mm-hmm. Kalau perasaan di bawah itu maksud saya seperti kesedihan dan sebagainya. Bagaimana ini Pak? Ya, jadi kalau mania ini memang tekanannya pada perasaan-perasaan yang di atas itu tadi. Emosi-emosi positif. Aktif, bersemangat, antusias, kemudian suasana hati yang sepertinya gembira, hidup, seperti itu ya. Jadi itu yang mewarnai. Jadi sebenarnya orang tersebut sedang mengabaikan atau menolak tanpa dia sadari hal-hal yang emosi yang di bawah itu. Yang sedih, saya lesu, saya letih, saya lemah, saya membutuhkan orang lain, saya merasa terbatas. Dia seperti tanpa sadar itu menolak, dan dia lebih ekspos hal-hal yang di atas tadi itu, atau emosi-emosi yang kelihatan menarik di depan orang lain. Iya. Pak Sidunata, ngomong-ngomong saya punya teman yang penampilannya memang begitu energik, gak capek-capek, kemudian perasaan-perasaannya itu riang, ramah sekali, dan selalu menyapa orang, begitu ya Pak ya? Iya, iya. Nah, ini kan tampaknya ini yang baik. Ya, ya, sebelum saya melihat ini, karena dia kan sepertinya perilakunya itu sesuai dengan kata Rasul Paulus senantiasa bersukacita. Menurut Bapak bagaimana Pak membedakannya atau menilainya? Kita mengenalinya tentunya kepada keutuhan hidupnya ya. Oh. Apakah sisi-sisi hidup
yang tidak nampak oleh kita, yang tidak nampak oleh kebanyakan orang, tetap berjalan dengan baik enggak? Misalnya apakah dia orang yang istirahatnya cukup? Apakah dia memiliki tanggung jawab dalam kehidupan pribadinya? Kalau dia berumah tangga, dalam tanggung jawab sebagai suami, istri, atau sebagai anak, ya, terhadap anak, terhadap orang tua, atau terhadap mertua, itu berjalan dengan baik enggak? Bagaimana sisi-sisi kehidupan pribadinya yang kembali tidak nampak oleh publik? Apakah berjalan dengan baik tidak? Iya, jadi kita perlu ngecek juga gitu ya untuk kehidupan pribadinya. Betul. Kemudian kembali juga kita cek dari sisi bagaimana dia berhadapan dengan peristiwa-peristiwa kegagalan, peristiwa-peristiwa yang mestinya menimbulkan kesedihan, menimbulkan satu perasaan tidak berdaya. Apakah terlalu dipaksakan enggak sikap-sikap semangat optimistiknya itu? Apakah itu sebagai sebuah bentuk penyangkalan? Ataukah sebagai bentuk satu ketenangan yang sehat? Nah, ini dengan kita mengenali dimensi yang demikian, kita akan mengenali apakah orang tersebut ini sehat, baik, atau dalam bentuk tanpa sadar menjalani satu bentuk mekanisme pertahanan diri. Iya, iya. Saya kira kalau misalnya orang itu punya kebiasaan yang bersuka cita, gembira, ramai begitu, maka ya ini yang sehat, ini yang seharusnya begitu ya. Betul, betul. Ternyata tidak selalu demikian. Iya, jadi yang tadi Pak Herman sampaikan, memang kita perlu berhati-hati, jangan mengartikan bahwa bersuka citalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Ya. Sebagaimana nasihat firman Tuhan itu dalam arti yang dangkal, superficial, di permukaan. Berarti saya harus tertawa, terkekeh-kekeh, muka senyum, muka gembira. Tidak, kata sukacita, joy itu fakta di dalam hati, bukan fakta fisik. Jadi orang boleh sedih, orang boleh merasa lesu, merasa kecewa, merasa berduka, merasa sakit hati, tidak apa-apa, akui. Jadi sukacita yang dimasukkan firman Allah, yaitu perasaan bahwa hidupku di dalam tangan Tuhan, ada penghiburan yang sejati dari Allah, dan ketika pun sedih, duka itu aku alami, aku jalani, sukacita yang dari dalamnya tidak akan pernah hilang. Itu menjadi energi hidupku, sehingga bisa melewati duka cita ini bukan dengan membohongi diri, tapi menjalaninya dengan baik, sehingga akhirnya bisa melepas duka cita itu dan menjalani hidup kembali, membingkai dengan baik kembali. Oh ya, jadi ini kuncinya adalah dari dalam. Betul, ya, betul. Ya. Perilaku yang di luar itu tidak selalu mencerminkan yang sebenarnya ya Pak ya. Betul. Iya. Pak, ngomong-ngomong boleh Bapak berikan satu ayat firman Tuhan yang bisa merupakan petunjuk atau memimpin kita di dalam menjalani hidup ini sehingga kita hidup bisa lebih baik, lebih sehat, lebih efisien. Ya, saya bacakan Pak Herman dari 1 Samuel pasal yang pertama. Nah, di sini adalah kisah tentang Hana. Hana, saya bacakan dari bagian ayat-ayat tertentu. Di dalam ayat 10 dikatakan, dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Ayat 12, perempuan itu yaitu Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Ayat 13, Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suara tidak kedengaran. Sehingga dikira oleh Imam Eli, Hana waktu itu mabuk. Kemudian Imam Eli mengatakan, berapa lama lagi kamu berlaku sebagai orang yang mabuk? Ayat 15, saya bacakan lebih lengkap. Jawab Hana, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 16, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama di hadapan Tuhan. Jadi di sini Pak Herman, saya menyoroti sisi bagaimana
Hannah gambaran seorang yang sehat. Duka, sakit hati, cemas itu tidak dia tutup-tutupi. Dia tidak sedang melakukan rasionalisasi, tidak sedang mengalami konversi, ya, dia tidak melakukan sebuah bentuk proyeksi dan apapun. Sekian banyak mekanisme pertahanan diri yang sudah kita bahas. Tapi dia mengakui, di hadapan Allah dia ceritakan, ya kan, kan dia bisa sedemikian lama berdoa, sebut tidak bersuara itu pun lama. Komat kamit. Jadi dalam ini bukan saya yang mengatakan harus tidak bersuara ya. Bersuara silakan. Intinya curahkan isi hati kita apa adanya di hadapan Allah dan juga baik kepada manusia. Ada orang-orang yang bisa kita percaya, konselor, hamba Tuhan, sahabat seiman, ya, orang tua, saudara yang bisa menerima kita. Mari ceritakan. Dengan cara itu kita menyadari, mengenali, mengakui perasaan-perasaan negatif, tekanan-tekanan psikis yang kita alami, maka kita akan melepaskannya kepada Allah, kepada orang lain, dan itu kita akan menyambut sisi yang baru yang Allah sediakan, sisi yang baru yang Allah berikan, restorasi, pemulihan, sehingga kita gak terjebak pada penipuan dan pembohongan diri, tapi menjadi orang yang otentik, orang yang apa adanya, orang yang kita bisa kenali diri kita, oh kamu orang yang manusiawi, kamu orang yang tidak memakai topeng. Kamu bisa menjalani hidup saat sedih, bisa menjalani kesedihan, saat senang, kamu bisa berbagi kesenangan dengan orang lain. Dan itu akan menjadi tempat yang baru untuk kita akan mengalami berkat Tuhan. Sebagaimana Hana bisa tampil apa adanya depan Tuhan, maka kemudian Tuhan memberkati dengan memberikan apa yang Hana butuhkan, yaitu seorang anak, bahkan beberapa anak, Samuel dan adik-adiknya. Karena dia menjadi orang yang apa adanya, otentik, jujur pada diri, jujur pada Allah, jujur pada manusia. Terima kasih Pak Sinunata. Kita telah mengakhiri perbincangan kita dengan topik mekanisme pertahanan diri. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Sinunata Kurniawan dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang topik mekanisme pertahanan diri, bagian yang ke-6. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.